Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting nih yang malam hari ini akan tampil di acara IMB Mencari Bakat. Malam hari ini Ayu Ting Ting akan tampil duet bersama Ivan Gunawan. Wow, spektakuler pastinya, luar biasa. Ayu Ting Ting malam hari ini akan berduet lagu Jodoh bersama Ivan Gunawan, dan pastinya akan meriah dan juga luar biasa karena akan menggunakan pun dari Ivan Gunawan. Tapi sebelumnya di sini kita akan melihat dulu nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, syuting Kishu TV dan juga mereview salah satu makanan yang ternyata luar biasa enak nih. Yang penasaran, yuk ya, jangan lupa nanti saksikan Kishu TV, ada video terbaru dari Ayu Ting Ting. Dari sini Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah berupa kue ulang tahun nih buat Bilqis dari Nanda. Wow, BTS punya nih ya, super luar biasa nih. Bilqis pasti suka banget sama boneka BTS tersebut. Cakep banget kuenya, luar biasa. Para fans Ayu Ting Ting dan juga sahabat Ting Tingnya nih mengirimkan kado dan juga kue untuk Bilqis yang memang sedang merayakan ulang tahunnya. Dan insya Allah besok hari Minggu Bilqis akan merayakan ulang tahun bersama keluarga tercinta. Ayu Ting Ting menikmati makanan khas dari Indonesia nih, dan khas dari Indonesia yaitu goreng sukun. Wah, ternyata Ayu Ting Ting suka juga yang sama yang namanya sukun goreng. Wah, wow. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang siap-siap nih berada di IMG pemirsa. Penampilan Ayu Ting Ting yang sangat cantik dengan pakaian yang super modelis nih. Dan malam hari ini semua keluarga Ayu Ting Ting berada di salah satu hotel, dan malam hari ini juga mereka bertemu lagi dengan Elsa nih. Wah, wah, sedang ada sesuatu nih sepertinya. Dan pastinya ini adalah tempat yang sangat mewah dan juga sangat luar biasa nih, hotel yang memang selalu dikunjungi oleh keluarga Ayu Ting Ting. Dermargo Hotel, ternyata Ayu Ting Ting dan juga keluarga akan menginap di Dermargo Hotel pemirsa. Dan di sana tertulis welcome back Ayu Ting Ting bersama keluarga. Dan di sini Ayu sedang ada di IMB, sedangkan keluarga sedang menikmati makan malam nih di hotel tersebut. Dan di sini juga tampak ya ada Elsa yang selalu menemani keluarga dari Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih keseruan dan juga kekompakan dari keluarga Ayu Ting Ting yang malam hari ini berada di salah satu hotel ternama nih. Pastinya besok akan ada kemeriahan nih, pesta ulang tahun Bilqis. Bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa tonton terus channel ini, pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu dan juga keluarganya. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada Halo Cafe. Halo terus kakak. Hai Putri. Sore. Wow. Kita sampai di Hotel Margo. Thank you. Thank you. Hotel Margo. Wah, ya Allah, ya Allah, lucu banget. Happy birthday tuh ke-8 bila apa sayang? Makasih Anti, makasih hotel Margo. Wah, terima kasih tuh. Wah, kiss sini lagi, kiss. Wah, kiss, selamat datang tuh. Baca dong. Acara? Yes. Nih? Happy birthday. Yeah.
di kamar Bilqis ya sama Bunda. Sekarang di kamar Ibu. Ayo. Kita lihat. Wow. Waduh. Hebat banget deh. Ini kamar Hotel Margo. Hotel nomor 1 di Depok. Iya. Iya ya. Bintang paling nomor 1 kita. Bilqis. Oh. Terima kasih. Margo, terima kasih. Udah enak tidur deh nih. Minyak tidur. Put, makasih ya. Dan Margo, Tika, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Istirahat ya, Put. Nah, ini namanya kamar Dilak. Kamar Dilak juga lumayan besar banget. Iya, tuh. Buat kru-kru panitia, buat panitia, buat besok. Ya. Oke ya, tempat tidur. Ini dua tempat tidur loh. Benar-benar luas. Pokoknya Hotel Margo keren dah. Bersih pokoknya. Dan enaknya ada pemandangan. View-nya semuanya dapat view. Wow. Hotel Margo. Oh, nih. Tuh, view-nya masyaallah. Bisa mau lihat kemana aja pemandangan Depok. Keren kelihatan semua dah ke Jakarta kelihatan juga. Iya. Put, makasih Put. Hotel Margo, makasih. Terima kasih semuanya.